isi yang dia tulis di dalam kitab tu, dia tanya, hal nahnu muslimun, adakah kita semua ni orang Islam? Jadi berasa katanya, rana dia tanya lagi, kita orang Islam dah, tapi dia tulis kitab tu untuk nak celai, tang tam-tam, lepas tu nak celai kepada orang yang baca. Katanya, kita ni semua kedok, kita duk mengaku katanya kita Islam, lepas tu Islam semua kedok. Kita pehe Islam, pehe lagu mana? Kalau kita pehe pasal sebucu, tapi bucu lain banyak lagi kita tak pehe. Duk pehenya Islam, ambil rukun Islam tu, ngucap 25 syahadah, semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, keluar zakat, lepas tu haji. Kalau lah, matatan orang Islam, kebanyakan duk pehe katanya orang Islam, kena buat, kena nak jadi orang Islam, kena adanya rukun Islam. Kena adanya rukun iman, bermaknanya kalau sekolah datu lah, jatuh belebok kita ni, kita tak faham lagi Islam. Bermaknanya kita duduk pasal kulit-kulit baru, duduk kulit tapi isi tak ada lagi. Ini sebab itulah kita mesti memahami Islam seperti mana orang celak tengok gajah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Ayat 108 sampai 112 akhir suratul Anbiya. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyikan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat asa. Maknanya so, satu saja. Maka adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyikan kepadaku? Ini adalah seruan daripada Allah Ta'ala melalui lidah Nabi supaya setiap orang yang diseru tu menerima Islam, ambil daripada ayat-ayat, ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nota kaki 1002 di dalam pimpinan Ar-Rahman, yakni terangkanlah kepada umat manusia bahwasanya asas agama Islam yang diwahyikan oleh Allah Ta'ala kepadaku ialah Tauhid. Ini hak mula-mula sekali. Tauhid artinya berakidah menyatukan Allah Ta'ala, tidak syirik, walaupun sedikit pun jangan ada syirik. Sebab itulah kita pun mengucap Ashhadu an la ilaha illallah, berarti kita mengaku tidak ada dah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada syirik dengan Allah walaupun sikit. Ini kita mengaku sejak daripada awal-awal mengucap kita. Lepas tu duduk mengucap tiap-tiap hari, sama ada di dalam semaya, luar semaya, kita nak turut ajaran Allah. Dan yang kedua, nak turut ajaran Nabi. Kita duduk mengaku patiantun tiap-tiap hari nak turut Nabi, ajaran Nabi dan sebagainya. Mengasahkan Allah Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk, maka hendaklah kamu mematuhi perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ini nak jadi pejelah lagi
bahawa Allah hanya ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Alhamdulillah. Fahal antum muslimun? Tuhan tanya, suruh Nabi royak. Maka adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyikan kepadaku? Nak turut ke tak? Fahal antum muslimun maknanya, adakah kamu nak jadi orang Islam yang sebenar? Ada satu surat. Kecil ya. Orang Arab tulisnya, hal nahnu muslimun? Saya faham pada ayat ni. Ambil daripada ayat ni, fahal antum muslimun? Adakah kamu semua Islam? Jadi orang Arab tu tulis, kalau tak silap saya lah, namanya Said, bukan, namanya Muhammad Qutb. Muhammad Qutb orang tulis, kalau tak silap, di antara Said Qutb dengan Muhammad Qutb, dia dua beradik dua tu. Jadi isi yang dia tulis di dalam kitab tu, dia tanya, hal nahnu muslimun? Adakah kita semua ni orang Islam? Jadi berasa katanya, rana dia tanya lagi. Kita orang Islam dah. Tapi dia tulis kitab tu untuk nak celai. Tang kham-tham, lepas tu nak celai kepada orang yang baca. Katanya kita ni sungguh kedok. Kita duk mengaku katanya kita Islam, lepas tu Islam sungguh kedok. Kita pahal Islam, pahal lagu mana? Kalau kita pahal pasal sebucu, tapi bucu lain banyak lagi kita tak pahal. Duk pahalnya Islam, ambil rukun Islam tu, ngucap 25 syahadah, semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, keluar zakat, lepas tu haji. Kalau lah matatan orang Islam kebanyakan duk pahal katanya orang Islam kena buat, kena nak jadi orang Islam kena adanya rukun Islam, kena adanya rukun iman. Bermaknanya kalau sekadar tu lah jatuh belebok kita ni, kita tak faham lagi Islam. Bermaknanya kita duduk pasal kulit-kulit baru. Duduk kulit tapi isi tak ada lagi. Ini sebab itulah kita mesti memahami Islam seperti mana orang celak tengok gajah. Jangan jadi orang buta, orang royak ke dia, mung dia buta dulu lagi lah. Maknanya buta yak dia kecil-kecil lagi. Dia tak biasa tengok gajah. Orang tanya dia, mesti tengok tak gajah. Ha, biasa. Acum pergi gagal gajah. Pergi pak ni gagal, kena apa? Kena perut gajah, kena kaki gajah, kena ekor gajah. Jadi royak katanya, oh supaya dengan badan ni. Sebab apa? Sebab dia pegang di perut, pegang di kaki, supaya dengan tiar bulat. Pegang di ekor, pak, supaya dengan menyapuh rumah ni. Tapi bila orang celak tengok gajah, main tahu nak atibai. Dia reti selalu, seko gajah pasal ni. Nah, maka kita pun kena faham Islam, we jadi supa dengan orang celak nampak seko gajah. Tu sebagai misal ya tu. Sebagai misal. Bandingnya katanya macam itulah kita nak gi, nak gi faham Islam. Jangan faham pasal sebucu tapi dok gi royak katanya, oh kita faham belaka dah, kita reti belaka dah. Jangan. Saya mengaku katanya saya tak faham Islam. Bukan pahal sikit-sikit tak, saya tak pahal langsung Islam. Gapa nama dia Islam? Saya mengaku lagi tu. Sebab apa? Sebab kita kena duduk baca sokmo, kena duduk cari sokmo, ngaji sokmo, dengar sokmo. Wallahualam lah. Hari ni kita nak pergi pahal dengan secara menyeluruh. Bila? Tapi kena pahal dalam masa hidup ni. Sebab tu Allah Ta'ala rayak di dalam Quran dua kali. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun ayat ni dengan secara umum tu dia katanya jangan kamu mati kecuali kamu jadi orang Islam. Kita ni Islam dah kan. Nak duk mengucap 25 syahadah, duk semayah, duk puasa, duk buat baik, baca Quran, zikir, sedekah, buat gitu buat gini. Kita duk dalam Islam dah ni. Kita mengaku Allah Taala, mengaku rasul, mengaku malaikat. Tapi nak gi faham dengan secara dalal tu. We reti supaya dengan Nabi reti, supaya dengan sahabat reti tu. Allahu Akbar. Kena guna masa lama. Kena ngaji so. Sebab tu saya kelola sokmo, kelola hak sungguh. Saya katanya alih botol saya baca tak habis lagi. Orang kata ustaz jangan hidup kelola lagu tu nampak jatuh jihad. Yo, saya mengaku katanya alih botol saya baca tak habis lagi.
Apatah lagi nak pergi baca semua, nak pergi reti semua, Masya Allah. Tapi usaha. Usaha nak pergi reti Islam. Sebab tu hari raya kata, mung jangan mati kecuali mung jadi orang Islam. Islam lagi macam mana? Islam yang sempurna, yang reti, yang paham, yang amal, yang kemah semua. Itulah yang Allah firman di dalam Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu kali di dalam suratul Baqarah dan satu kali di dalam surah Al-Imran. Nah, lepas tu ayat-ayat lain yang hampir-hampir sama tu, gitulah lebih kurang dah. Mari pula ayat yang ke-109. Jika sekiranya mereka berpaling ingkar. Orang-orang utamanya orang-orang syirik musyrikin kah. Tak seterima ajaran Nabi. Nabi duk depan sama depan dah kecek, Masya Allah. Puak-puak dia bunyi suara. Bukan katanya duk jauh dah. Nabi duk dekat. Nampak dia kecek bobe. Tapi tak seterima. Maka katakanlah. Suruh Nabi kata, aku telah memberitahu kepada kamu apa yang diwahyikan kepadaku. Dengan keterangan yang jelas untuk kita bersama. Cik mudah-mudah bahasa kampungnya, aku royak dah semua tiap-tiap kara dah. Mung pun peheh, aku pun sapa dah. Ha gitu. Dan aku tidak mengetahui sama ada balas buruk yang dijanjikan kerana keingkaran kamu itu sudah dekat atau masih jauh. Dan ada tafsir ayat katanya, hari kiamat. Janji di sini artinya kiamat. Aqaribun amba'idun. Sama ada dekat ataupun jauh, aku tak tahu. Tapi cirak-cirak kamu semua kena mati. Kita semua kena mati. Atau gitu maksudnya. Orang dia tak tahu, dia tak mati, dia tak tahu. Tuhan tak buka rahsia pasal ini. Ha-ha atas muka dunia, hak setengah-setengah orang, ya patisip, ya rap maidai. Tapi bapak mati, ya mula selalu dah. Mula tahu reti dan berasa peheh. Oh, lagu ni. Supaya dengan setengah-setengah orang, teka homo muda-muda tu, ya tak peheh lagi. Tapi bapak ya tua pak tu, ya mula peheh. Allah Ta'ala buka taufik hidayah kepada dia. Dia mula kecek, eh bapa aku tak pergi peheh benda ni masa aku dah umur 20. Masa umur 30 dulu, bapa tak pergi peheh. Mari peheh, teka umur 70 dah. Teka nak turun kubur, tak banyak hari baru peheh. Masya Allah, lewat dah lah. Tak boleh nak pergi care dah. Nak pergi beki lagi mana lagi, umur 70 dah. Nak mati lala dah, tak lama dah, setengah-setengah hari. Mari peheh dekat-dekat dengan dia nak sakit, nak masuk rumah sakit, nak mati. Baru peheh situ, la ilaha illallah. Tapi kita berasa mujur lagi. Mujur dia pergi peheh belum pada mati. Tapi kalau sekiranya pergi peheh dengan tak apa ni, pergi mati dengan tak peheh. Apa kita nak kata lagu mana? Itulah hidayah Allah Ta'ala buka pintu hati siapa-siapa mengikut kehendak Allah. Kalau lah kita boleh undur yon adid, kita berasa nak rayak kepada semua orang. Okay? Marilah pakat peheh Islam belum pada kita nak umur banyak ataupun nak pergi mati dulu. Ha ni dah. Semua orang duk ceramah, duk wayak, duk khutbah, duk apa. Semua nak we peheh ni dah ni. Nak we reti supaya dengar hak Allah Ta'ala wayak, hak Nabi wayak. Nak hak ni. Tak ada denok ni benda lain. Nak we peheh, nak we reti masuk, meresap, sera masuk dalam hati. Lepas tu boleh amal. Witi, ciwit, tiap-tiap orang tu jadi baik Islam belakang. Barulah insyaAllah orang tu boleh dia rakyat katanya, aku duduk jalan atas as-siratal mustaqim. Tapi kalau lah, peheh Islam tu masih lagi duduk. Duduk kelabu-kelabu, reti tak reti, reti tak reti. Ha ni, kena pakat beki dah, pakat-pakat patenah. Saya tak ada nak rakyat katanya tak pakat. Molek baru orang tu, ya reti tak reti tapi beki. Benar hak kelabu-kelabu, pak wip kabih. Weh, ambil hak juni, hak molek, mari guna dalam hidup. Inilah Nabi pesan kepada orang-orang musyrikin dulu. Gapo hak aku sapa kepada mung, mung terimalah. Aku tak tahu. Gapo hak mung dijanji oleh Allah Ta'ala. Mati ke, duduk dalam kubur ke, bakit di padang mahsyar ke, kiamat ke, duduk di alam akhirat, aku tak tahu. Nasib puak mung lagu mana. Tapi aku reti pandai rakyatnya. Orang dia ingkar tak terima, maka orang itu akan terimalah balas saya jahat.
Orang yang terima, alhamdulillah, orang tu adalah orang nasib baik. Cuba kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman, ada bawah lagi. 1003. Yakni jika mereka enggan beriman. Enggan maknanya patisir. Nah, tak saya terima. Maka katakanlah kepada mereka secara terbuka bahawa ini itu, bahawa itulah ajaran Islam yang diwahyikan kepadaku, dan aku bersih dari perbuatan syirik yang kamu lakukan. Aku tidak mengetahui bila kau datangnya saat ketewasan kamu. Tewas-tewas maknanya Allah. Nah, tewas. Tetapi kesudahannya Islam dan umat Islam sudah tetap akan berjaya. Allah ni. Saya dah tengok dalam sejarah, dalam tafsir. Ayat ni, ni sebagai apa? Sebagai semangat kepada orang-orang Islam. Semangat kepada orang Islam, iaitu ketika Nabi duk dakwah di Mekah dulu, nampak sepengah belek, tak rok. Sebab tak boleh nak buka, tak boleh nak perut-perut. Tapi siapa di Madinah, dia panggil cut remton sakarat mai. Bukan nak bila 1, 2, 3, 4 hijrah dah. Tapi rem sakarat mai, artinya bila Nabi hijrah sampai di Madinah, boleh bina dan boleh menzahirkan syiar Islam. Boleh semaya jemaah, boleh puasa, boleh gotu, boleh goni, banyak. Bila sampai di Madinah. Dia panggil cut rem ton, bila sampai, Masya Allah, berkembang Islam. Lepas tu Nabi pesan pula, pesan kepada sahabat, mengsapalah Islam daripada aku ni, walaupun saya. Allah, mari sapa Islam di tempat kita ni hasil daripada berkat perkataan Nabi yang Nabi suruh sahabat dan orang-orang belakang lepas pada dia sapa Islam, sapa Islam. Sebab tu kita pun minati sapa Islam kepada orang. Nah, tolong-tolong royak. Kurang-kurangnya anak bini kita. Islam kita sapa dah tu. Kita ngaji, kita royak. Kita ngaji, kita royak. Koyak, tolong jadi Islam sapa di telinga dan masuk di dalam hati-hati orang. Okay. Nah, alhamdulillah sekadar ni dah. Tengok kepada masa pun. Saya baca saat ni sapa habis. Ayat. Nah, insyaAllah kita sambung semula. Lah. Esok hari Jumaat, kita sambung hari Sabtu. Tengoklah hari Sabtu ke hari Ahad. Boleh jadi tiga ayat yang baki lagi daripada suratul Anbiya akan habis. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.